Datuk, berapa harga kalau nak buka cawangan kedai rumah makan? Okey. Harga nak buka cawangan rumah makan lebih kurang dalam RM250,000. Okey. So next soalan, saya akan bacakan. Doakan saya berjaya macam Datuk. Okey, saya akan doakan awak berjaya insya-Allah. Tapi kalau nak berjaya, saya doa pun kalau awak tak rajin pun tak boleh, dik. Jadi kena dua-dua kena rajin, ya. Jangan pemalas, tu yang paling penting. So, lagi soalan, saya suka tengok Datuk jadi diri Datuk sendiri, tapi what don't know je lah, nanti nak cakap apa pun. Sebenarnya saya memang suka update, saya suka buat apa yang saya suka, dan secara jujurnya saya kena dengar juga lah cakap netizen, sebab netizen saya kuat. Cuma kadang-kadang saya naughty. Oh, naughty katanya. So lagu saya akan keluar, korang kena dengar besok pukul 12:30 hari. So dapat surprise apa, saya ingat banyak lah, dik. Banyak pelakon, penyanyi-penyanyi kelas-kelas atasan ni kan. Kita tak apa nak kelas ni, duduk kat bawah-bawah ni, kena bagi ruang kat diorang dulu kan. Nanti kan tak trending buat lagu kita. Lagi kejap, aku baca lagi soalan anda. Apa lagi yang anda nak tanya? Kejap, saya bacakan. Okey, tak sabar dengan lagu raya. So korang kena bersabar dengan lagu saya on the way sebenarnya, nak pergi treatment ni. Treatment muka sebelum raya. Korang kena tunggulah besok pukul 12, dan kita akan buat parody tau. Parody ke TikTok ke, korang buat awal. Kita akan bagi pemenang iPhone, dan juga kita akan bagi hadiah, macam-macam lagi hadiah. So korang kena buat, jom raya tau. Pukul 12 ni saya akan update pemenang dia. Pemenang pula. Okey, bukan pemenang. Okey. Okey. Okey, berapa harga baju raya Datuk? Baju raya saya. Okey. Sebenarnya baju raya saya tak ada baju raya. Sebab saya punya baju boleh katakan ada 2 ke 3000 baju tak terpakai. Jadi saya biasa akan pakai baju yang lama-lama sahaja. Tapi bila kita syuting, kita akan pakai banyak baju, dik. So tak ada kisah pun baju raya tak raya. Baju raya ke tak raya macam sama je. Okey. Okey, manakah dia jabat M? Okey. Jom. Okey, mana Khadijah Baim nak mayan? Okey, tak ada. Saya dengan saya punya assistant PA, dengan PA saya yang lain. So, sekarang saya on the way nak ke treatment muka. So, tak adalah. Dia ikut lagu semua. Okey, apa lagi soalan yang saya nak bacakan? Macam mana kandungan Datin? Siti tak dapat twin. Kandungan dia alhamdulillah sihat, tapi dia tak boleh aktif sangat. Dia kena bayang kat rumah, pergi kerja balik kerja je. So memang tak boleh pergi terlalu jauh-jauh, sebab tak nak kandungan yang ada dalam ni gugur. Sebab dia twin. So tak apalah, doakan dia selamat. Datuk nampak rambut Datuk dah putih. Ya, dah tua dah, dik. Dah tua. Kita baca komen-komen anda, jangan takut. Okay, Datuk, tolong isi top up. Alah, yang lain minta top up, dik, kat saya. Ya Allah. Okey. Datuk, lagu raya Datuk pemain di fikiran. Oh baby, oh sayang, sungguh aku cinta padamu. Oh baby, oh sayang, sungguh aku cinta padamu. Oh baby. Sedap tak lagu saya, Farah? Sedap. Kau basah tak dengar? Basah. Cuba nyanyi sikit. Tak nak Datuk tak nanti. Nyanyilah. Oh baby, oh sayang. Sungguh aku cinta padamu. Kena banyi tau, sebab kita ada pertandingan. So kalau korang nyanyi, korang akan menang pertandingan nyanyi ke parody ke TikTok ke RM1,000 kita bagi. Okay, buat je tak buat. Esok kita akan bagi tahu harga kami pukul 12. Okay, macam mana nak manage family and business? Salam dari Brunei. Okay, macam mana nak manage business and business, ya, dengan family? Sebenarnya saya selalu meletakkan, saya akan meletakkan family first lah. Tapi lah masih sama, sebab mungkin rumah saya dekat and then staff saya banyak. Ada lebih kurang dalam game restaurant dalam 400 orang. Untuk kosmetik lain lebih kurang 100 orang. So everything done because handled by staff, PA saya, manager saya, dan wife saya pun kerja dengan saya. So tak ada problem untuk nak handle banyak business. Okay. Okay, Datuk Raya tahun ni kat mana? Datuk upload kegemaran. Jawab pertanyaan klise. Tolong, okay. Lepas tu, okay, macam mana saya hadapi
apa kecaman netizen. It's very simple. Bila you buat satu benda, you fokus apa yang you nak buat, netizen tak bagi you makan pun. Dan just happy and enjoy whatever you do. You best make sure you tak kacau orang, tak rompak orang. Enough. Faham tak? I speaking tau. Kau, I baca Q&A. Sabar. Okay. Bil elektrik rumah saya sebulan paling sikit lah, 8 ke 12 ribu. Kau rasa tengok ni I punya bag. Bag I ni harga dia 10 ribu. Yang penting I ada apa tu? Ada Cik B punya. Bukan sikit rasa. Okey, apa lagi soalan korang? Okey, saya dah buat wasiat dah ni. Semua wasiat saya semua ada. Untuk anak saya, kalau aku mati kan, siapa? Kalau aku mati macam mana? Kalau aku mati kenalah buat wasiat awal-awal dek. Azam ke, jangan kalau ada datuk apalah kegemaran. Datuk jarang ke bazar Ramadan masa puasa. Saya bukan jarang, saya ada je dek pergi bazar Ramadan. Okey. Tapi macam tak boleh lah kita nak buat azam, tak boleh sebab kita bulan puasa. Aku puasa lah. Ya Allah, terlupa kau tak kisah aku. Ya Allah, apa dia? Saya ingat dah raya dah. Kau ni pandai kau lupa-lupa aku ni. Apa kau boleh lupa? Ya Allah, kau pasal ingatkan aku kenapa? Ya Allah, terlupa lah. Sorry. Kita puasa. Kita kat belakang. Kita kat alam ni, aku tunjuk dengan kau. Aku tahu. Okay, saya bersama dengan Razi. Tak perasan lah, Wak. Tak pasal tak puasa. Minta maaf. Q&A. Open house saya buat lepas raya, jemput datang follow saya. Sebab kalau saya buat open house, saya akan panggil 2-3 ribu orang. Memang banyak saya punya tu. Dan sekarang ni kita nak buat treatment. Oh, ada jogging lah dia orang. Tengok dia orang jogging. Oh, you jogging? Aerobic? Oh, you jogging? Nak jogging dengan aku. Boleh, wah. Very pretty, ha? You jogging ramai-ramai, ya? Every day? Really, like hero. No, you every day jogging? Every day. Oh, ya ke? Every day. Oh, itu dia, you every day. Oh, very good, ha? Very, is it your kids? This is all my kids. Oh, all your kids. Yeah. Okay, boleh. Okay? Yeah, can. Every day, huh? Ha? Can. Facebook saya. Okay, datuk malam tu nak live tadi. Siapa IG? Kita berjalan.
Nampak cik dengan muka saya yang cantik ni kat Lojas. Banyak ke dia? Oh, banyak. Jauh-jauh sikit. Kau jauh-jauh. Kau tak rakam pun tak. Nak rakam apa? Nak bagi dia pegang. Guna handphone kau. Nak konten. Okey, boleh. Jangan bagi dengar tak? Dia dah dengar lagi. Bye-bye.